Hai, assalamualaikum korang hari. Jadi untuk video kali ni, jadi aku akan buat tutorial sikit. Okey. Cara untuk pemasangan cover radiator. Jadi pilihan aku ambil ni lah daripada Yamaha Genion 4 accessories. Harga ni dalam 14-15 macam tu, belas lah. Okey. Jadi aku akan pasang benda ni. So akan menutup cover radiator kat sini. Okey. Jadi setengah orang dia cakap tak payah pasang, setengah cakap kena pasang benda ni. Jadi aku fikir benda ni kena pasang lah. Kalau tengok pada dekat belakang ni, okay, korang nampak dia punya jaring-jaring halus kan. Jadi dapat melindung daripada terkena percikan batu-batu lah. Kalau korang ada kaki atau speed semua touring eh, lalu time hujan ke apa, terpecik batu radiator ni. Okay, kalau terkena batu ke bocor ke, masalah babe. Dia bukan masalah apa. Sebab benda ni nak tukar faham beratus. Jadi apa salahnya kalau pasang protector ni kan, belah-belah ringgit je kan. Jadi aku beli benda, aku ambil pilihan aku kali hitam. Okay, oh, hitam pun sebab aku tak suka nampak macam dia sangat. Jadi dia bagi, sekejap, bagi satu skru, dua skru, dua washer dan dua nut. Okey. Jadi kita akan nak pasang dekat sini. So akan clip dekat sekejap eh. Akan clip dekat ni, kat atas ni untuk lubang nombor 1 dan lagi satu dekat sini. Jadi aku fikir tadi ingat nak buat tanpa buka cover set. Jadi benda ni tengok macam susah sikit, jadi terpaksa kena buka cover set sebelah lah. Okey. Jadi tanpa buang masa, jom. Jadi motor dah siap di separuh bogil kan. Okay, jadi sekejap aku nak tengok apa yang compartment dalam dia. Okay, jadi di mana skru yang kita ni nak kena clip dekat sini yang tanda hijau ni, and then lagi satu dekat atas ni eh, dekat atas ni. Sama ada atas ni atau atas ni, aku rasa macam atas ni. Okay, jadi buka benda ni tu sekejap eh. Dah buka ni. Okay, ada. Okay, jadi ni aku dah buka. Okay, inilah benda dia. Satu satu lubang kat sini, satu kat atas dengan nut dan skru. Okay, jadi kita try fitting tengok. Allah kekut lah pula. Sekejap. Okay, bendanya macam ni. Okey. Benda dia macam ni. Dia macam kena jarak sikit lah. Tak boleh nak apa ni, rapat macam ni. Dia kena jarak sikit. So, tak tahu korang nampak tak nampak. So yang ni, ni bukan hitam. Kena dekat lubang yang ni. Okey. So benda ni, yang lubang kat sini, klip dekat, Allah jatuh pula. Klip dekat lubang hijau ni eh. Okey. So macam ni lah. Nanti lupa dia macam ni lah. Okey. Jadi bagi aku pasang tu, jom kita layan time lapse dulu.
Okay guys, jadi pemasangan dah settle. Ya, dia kata okey kot, aku tak pakai skru asal lah. Kalau skru asal kalau kau tengok dia kepala macam ni. Okey, jadi aku pakai nut yang dia punya. Lepas tu yang hitam ni pun dia punya apa clip apa adapter dia. Yang selit dekat tengah tu kan. Jadi aku tak pakai, so aku terus apa ni? Terus masukkan nut dia. Okey. Sebab kalau pakai benda ni lah apa ni panggil nut dia. Okey. Nampak dekat lubang. So benda tu lah nut dia. Masuk kat sini. So ni dia punya nut dia. Jadi untuk dekat atas tu, sekejap korang nampak tak? Ah tu. So ni, aku dah klik kat sini. Memang agak kukuh kot. So kita test tengok, okay. Ah dia macam tu lah. Okay, so nampak dia punya space tu. Dia tak boleh rapat. Kena jarak sikit. And takut benda panas, efek kat sini bertambah panas. Dia kena jarak sikit, so dapat melindung lah. So kita, at least kita protect benda ni kan, daripada terkena apa batu apa kan. Okay, jadi aku nak pasang balik cover set. Jadi jom kita layan lho. Okey, jadi pemasangan dah settle. Aku dah pasang semua kabel balik. Jadi kau nampak tak? Jangan aku buka flashlight. Okey. So ni nampak. Nampak warna hitam tu. Okey. So okeylah kan. Dia kenalah dengan kabel tu hitam. Protection. Okey, jadi lagi pun sekarang dah maghrib kan. Okey. Tak elok maghrib duduk kat bawah rumah. Apa ni, duduk luar rumah. Jadi kita apa ni, video aku sampai di sini lah. Okay guys, jadi video aku sampai di sini saja. Jadi untuk korang yang mana first time ke channel aku, jangan lupa klik button subscribe kat bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, komen dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk hit the bell button. Okay, cuba aku nak bilang. Okay, jadi saya Nizu. Jadi jumpa anda di lain video. Assalamualaikum.